Ya Allah, tamu udah pada datang nih. Duh, saya mesti buka acara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Paling enak makan sekuteng. Sekutengnya dari lubang buaya. Saya ucapkan selamat datang di acara Kongko Budaya. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Canggo Ab dalam acara Kongko Budaya. Kalau gitu, karena tamu udah datang, kita langsung aja temuin tamunya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, udah pada kumpul ah, Roman ini semua. jangan ya, mau naik dulu, permisi ya. Ah. dari mana aja, Biasa. buat siapa? Tung, nungguin ya, dia Kita nungguin lama. Eh, ini kan udah nih. Ya. Kenapa ini? Ayo, 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 mau pada ke

ya. Udah lama datang ya, Pak. Alhamdulillah, Aguh, ya, ada cang, dua tiga jam, Cang dari tadi, cang sampai dingin nih kupi, kupi. Maaf. <laughs> maaf, kita udah maaf, nguyu. <laughs> jangan mohon maaf. Uh. Kebetulan tadi cang nganter dulu biasa. Hmm. Ada yang tadi antar. Iya iya. Iya dah yang udah paham dah. Ya, biasanya mbak nggak nggak telat gini mbak. Nggak nggak ngapa yeah. apa Iya. Sekali sekali telat ada. ngapa Ada. Ngapa. Tuan rumah datang belakangan <laughs> juga <laughs> ada, <laughs> ada, ya, ada. Ada ya, ada ya. Lagi sibuk. Boleh boleh Bagi Sibuk. apa apa ya udah dah. Ini kebetulan nih. Iya, Hari ini kita parang kok, -kok di sini nih, Mbak. Mm -hmm. Kita pengen bahas nih masalah perkembangan bahasa Betawi nih, Mbak. Di zaman sekarang ini nih, oh, yeah. bener Lari -lari seperti bener apa? Karena ini ini? Ya, kan bahasa kita Betawi itu, Mbak. Ini ada bukan satu doang. Iya, mm -hmm. yeah, Ada yang pakai aksen a-nya belakangnya uh -huh. tuh kental bener, kayak orang-orang Depok salah kenapa uh -huh. Kenapa Jakarta bahasa nona? Ngape? Uh -huh. Itu kan ada, ada perbedaan tuh. Yeah, nah, iya. Saya iya, pengen bener. tahu perkembangan seperti apa nih, Mbak. Tolong dijelasin ya, Bapak, biar kita pada paham nih semua e, nih Mumpung ada Bapak Bantok. Iya, Pak. Ba. Biar kita pada tahu semua. Iyalah, Sebelumnya, Papa. kongko kita, Bapak mohon maaf nih ya. Iya, Pak. Hmm. Bukannya nguruin, bukan yang ngajarin, Bapak pengen cerita. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengembangan dari zaman Bapak masih bocah, mm -mm. ngikut muda, atau sekarang muda. Itu yang saya pengen tahu, Bapak. Sekarang muda-muda ya. sekarang juga, muda. kapan? tuanya, ya, Bapak? Kan <laughs> masih entong. Wah, rakyat ya. rakyat rakyat entong. Masih entong, ya kan? Masih <laughs> muda, masih iya, iya. bocah. Iya dah, iya. Nah. Jadi kalau perkembangan bahasa memang di Tanah Betawi ini hmm. dan sekitarnya, kita memang dulunya berupa kaum kelompok, hmm, jadi dasarnya, kelompok ya, dasarnya kita kelompok. Hmm, hmm. Jadi kalau memang bahasa serapannya itu banyak, tinggi dari bermacam suku, suku bangsa ya, suku membawa, ya. membawa budaya, membawa hmm. bahasa ke kampung kita itu, hmm. ya kali pantas kenapa, apa? Karena memang nanti ada yang betawi, belasanuan hmm. ngomongnya pakai iye. Benar. Belah eh, Betawi, rombongan, rombongan pelak Kemang itu seputar, seputarnya pakai, e, e. nangka jadi nangke, nangke. Betawi, apa ya? bisa begitu ya, bisa itu beda, -beda begitu, Pak. Perkembangan serapan awalnya, hmm. jadi uh, lingkup hmm. awalnya itu semua suku etnis, ras itu membawa, benar, benar. membawa bahasa, jadi pengaruh dengan bahasa juga ya, Pak. Pengaruh, dengan, dengan suku itu ya, Pak, itu sangat berpengaruh, hmm. makanya. Perkembangan bahasa di tanah Betawi ini mm -hmm. dan sekitarnya itu bahasa serapannya luar biasa tinggi. Jadi di situ juga ada 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 napak tilasnya dari Cina, bahasa Cina. Ada ya, Pak, ada dari bahasa Cina. dari dari unsur-unsur Unsur, -unsur, unsur yang etnisnya ya, ada kayak encang, encing, elu, gua. Emang dari mana itu? Baju kokoh Manggilnya nce, Ada adanya Ada bahasa tempo-tempo ya, Baya? Bocah kecil banget juga, di, di Betawi maka kagak bisa nyebut lima ratus perak, nyebutnya gopek. Udah gope, Baya. Itu ya. artinya... Ya. Eh! Eh, Bu. Eh. 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 Mampir, mampir, mampir. Mampir. mampir, mampir, mampir. mana, Bu? Jadi, oh. itu serapan dari bahasa Cina, hmm. dari Tionghoa. Jadi gitu, Baya, jadi walaupun bahasa Betawi, uh -uh. jadi bisa macam-macam juga tuh ya? Iya. Emang ini mbak itu apa kan kalau saya lihat di bahasa yang lain juga kan e juga ada yang halus dan kasar. E gitu. e nah betul. mungkin di, di betapa ada nggak ada. Gitu, ada yang kasar dan halus ada gitu. tatanannya ada, ada itu ya. seperti begini ini Bapak yang tuaan, yeah. ini topan yang mudaan topan nggak boleh gua dia pakai di sini betul. harus saya dia itu dipakainya. rada alus sedikit boleh ayaah boleh saya tuh Jangan pakai gua, Mbah yang tua. Kan gua nyeloncong. Nah, songong. Pak. Oh, ini eh, yeah. gua juga Iyi. nih. Gua lah. Rambut gua putih. Iya boleh <laughs> gua Pak Wandra. Iya, ceritain baru sa. Kita ngomong nih. Kebetulan dari pagi saya belum ngopi nih. Kita ngopi dulu, Pak. Ayo, Bapak. Ayo, ayo. Kita ketelan, kita pada bareng-bareng lah ini. Ngopi, dicicipin dulu. Pak. Iya, hmm. iya. Lain ubi enak, Pak. Ya, ayo, oh, ayo. Okay itu ya dibarengin singkong kurang Tuh, ada keba. singkongnya, Pak. Ya? ada ubinya. Ayo. Ubi, ini, ubi ini dari ini. mana ini, Pak? Ah. Bu Ayu nih goreng Tadi dulu. Tadi Bu dah. Ayu kalau katanya. Bu Ayu sempat sempet. Ya, kan ya? dia udah pagi-pagi hmm. udah goreng. E, bukan main kalau si begini ya? nih, Mbak. Tadi kan kita udah sampai di pengemel bahasa Betawi, bahasa Betawi nih, Pak. Hmm. Tadi hmm. ada bahasa serapan. Iya. Anak-anak hmm. kecil katanya bilangnya Orang 500 cuma gope, Ini serapan dari Cina pasti nih. Iya. Coba deh, Pak. Bahasa serapan mana lagi nih kira-kira yang banyak masuk juga ke Betawi nih, Pak? Di Betawi itu karena memang dulu pernah dijajah sama Belanda. Belanda juga ninggalin bahasa Belanda. Cuma nanti jatuh di, di mulut orang Betawi beda keluarnya. Contoh, kayak rumah udah dipelur. Hmm. Pelur itu dasarnya lantai, floor kalau bahasa ininya mah. Iya, iya. Kalau bahasa bahasa peluran, somenya, bahasa kolonnya. Kan? Nah. kan pelur itu di bahasa Inggrisnya ah, ada Iya, peluran, momen Jadi orang Betawi ngatanya rumah lu udah di pelur, oh. di lantainya udah dirapi. Jadi peluran ya. Jadi peluran. Berarti itu serapan bahasa dari Belanda, Belanda dari Eropa ya. gitu. Kayak Mak kita dulu tong, beliin gua belau blau itu blue, blue. Iya, biru. biru, biru. Aslinya, ya, <laughs> ya, <Ini bau, bau. laughs> warna emang biru. Di itu lidah blue. orang kampung kita blau, blau. Gitu. Dari dulu ya pak. iya. Nenek-nenek. eh Hmm. salam Ya, Arifnya. Dari dia lagi, Dari maedah, maedah dia maedah. lagi. Maya, Maya, ya. Belum masak. Iya, iya, iya. Ya, ya. Hmm. Ada, ya. nah, itu ceritanya hmm. begitu. Jadi, berarti serapan dari bahasa Belanda, Belanda. banyak. Hmm, kayak teken, hmm, teken, tanda tangan, hmm. ponten, hmm. nilai, kusen hmm. hmm. itu dari Belanda. Hmm. dicampur lagi masukan dari dari ada, Arab. ada aksen dari Arab juga ya, pak ya. Iya, iya ada yang saudara kita yang ngomongnya ente. Hmm. Ada ngomongnya aneh saudara kita yang belasonoan waalaikumsalam waalaikumsalam yo putri nah, nah. mampir hmm. apa nah, ada repot banget tuh agak kemana ya ya biasa masih pagi pak masih oh, pada punya gitu sibukan kali pak nah, ya, sini oh. kan gitu pak kampung kita repot tuh emang itu besok besok mau kok kita pindah yuk, ah. pindah di warung <laughs> bener nanya mulu nah. ya ditanya mulu kita jawabnya gue bingung ya pak jadi jadi kita di kongko -kong, jadi dicampurin sama orang liwat. Nah, hmm, hmm. jadi banyak ini ngomong, -ngomong ya, Iya, iya. Saya mau nanya ini. Hmm. Kalau bahasa Betawi yang alus itu yang mana sih? Nah, kan kita belum paham ini. Gak, yang iya. yang tadi saya tanya itu, Pertanyaan bagus di kawan-kawan. Iya, nih, Arani, ya? Ya. Ya. Jadi sebetulnya alus uh, halus dan kasarnya hanya hmm. di tatanan tatanan etikanya. Mm -mm. Tata bahasa bukan ba tata Buat tatanan bahasa. etika. Kayak contoh gini, ama yang tuaan, mm. ini jangan sekali-kali gua disangsrangin. Mm. Kasar namanya. Kasar, Misalnya, manggil abang depannya, belakangnya gua, jangan. Mm. Kenapa? Itu kasar masuknya. Kalau depannya abang, mamang, encang, pak gede, kudut belakangnya saya, gitu. Jadi menghormatin, mbak. E ya, nah, Hati. itu etikanya ya, etika. menyang tuaan. Sama, sama juga begini ya, Pak Punya gua itu mah, Ma. itu jelek tuh ya, Pak? Enggak boleh, jangan. Kalau gua tuh dipakai buat setarap. setara, setara. Nah, oh, dari, dari pantaran umur dah, sepantaran. umur Seumuran, umur. kayak gini. Kayak baba udah ngkongkong -ngkong nih, sama cucu nggak boleh gua dipakai. Harus apa? Nuntun cucu kita. Contohnya, mana neng, tong punya engkong tuh, ngajarin nuntun. Itu dialusin loh. Padahal boleh pakai gua orang engkong, boleh cuman sama anak kecil yang jauh seumuran seperti jaraknya dari engkong ke cucu itu nggak boleh. Artinya dibatasi sama umur. Dituntun. Makanya. Kita nih sering nuntun nuntun pak anak ponakan kita. Hmm. sono neng anterin ke rumah mamang lo, artinya mamangnya ini udah dituntun disuruh manggil mamang gitu. Benar-benar. Oh, benar. Jadi kalau baris mamang memang benar harus dipanggil mamang kagak boleh dipanggil abang. Ya begini Ka lagi juga sih pak. Uh, seiring perkembangan zaman. Hmm. Betawi ini kan dinamis nih bahasanya. Kadang-kadang kita juga kagak ngerti nih bang, terjang. Misalnya tadi di Condet bahasanya begini, di Pondok Labu bahasanya begini, di Depok bahasanya begini. Lah yang jadi pertanyaan emang ada berapa aksen? Nah, gini kan, tapi Ini kan penjelasan dari Bang Topan nih, kayak saya dia kan biasa di daerah pusat. Saya kan kalau dulu kalau lagi ngomong turu-turu tuh, gini bahasanya nih. Eh, gue tabok lo ya. Mau nah. mana lo? Mau mana lo? Nah, hmm. nah itu masuknya apa tuh pak? Itu. Ya kalau seumuran boleh. Ya artinya eh. kalau seumuran sepantaran kawan boleh silahkan ya. pakai Masih lu bisa gua bisa boleh pak. Kalau di kita itu bahasa kalau udah sampai lugwa hmm. itu biasanya dipakai buat ukuran mau berantem. Hmm, iya, iya, iya. Ukurannya kasar. Pokoknya oke. emosi orang lagi emosi. Oh, Kondisinya udah marah banget ini dia. Misalnya, lu jangan macam-macam, gue tabok lu. Ah, bisa begitu. Boleh pakai lu. Iya, iya, iya. Karena dia udah marah ya nah, karena marah. udah marah. Kan dia bilang gua, kalau nah. Di gua nih, kalau di Depok kan kalau ya. di sana saya biasa gue, ya, oh, gue gitu. lagi tuh, ya ampun termos dia lagi iya, iya, iya. dia lagi, tadi tabung gas sekarang termos, ter hmm. baliknya hmm. apa hmm. lagi nggak tahu. udah biarin baik malah <laughs> lewat di jalanan. kita usah dengerin dia itu mah, dia permisi ya kita hargain. jadi ada ya. berapa pak? kira-kira jumlahnya pak? kalau jumlahnya ya kita nggak bisa ini karena ini tergantung dari wilayahnya ya wilayahnya tempatnya, iya. hmm. kita di sini wilayahnya wilayah A Betawi A. Kalau orang hmm. sono nyebutnya pinggiran, kita Betawi Pinggiran. Hmm. Nah, yang dimaksud pinggiran itu, pinggirannya tengahnya yang mana? Wah, ya. itu dia. Nah, kan susah jadinya. Iya, iya, ya, iya itu. Bicara masing-masing, bayar tiap pojokan Betawi hmm. A, ya A. Betawi E, ya E. Ya, deh, misalnya kita, kita di Depok, ya A. Kalau nah, ya misalnya begini kita gitu gitu. di Depok, ya di... Ngomongin oh, Betawi. Iya, depok, iya. jangan lebar-lebar. Iya. Kan, -lebar. juga Betawi kan itu. Kan ya? di bahasa makan kan begini. Gurunya ada di emak. Yeah. Mm -hmm. Bahasa mah. Namanya juga bahasa emak, bahasa, emma, emma. bahasa Betul, ibu. Bahasa lah emak kita gurunya. Tergantung emak kita ini aksennya pakai aksen mana. Pakai dialek mana. Misalnya dialek iye ya pasti anaknya ngomongnya iye kalau emak kita pakai A ya ah, pasti. pasti anaknya bawa-bawa A, pake baju, A bawa. gitu. Jadi Loh. nah kita bicara masing-masing unggal pojokan Akses. Baik, Akses. baik dah Akses. wilayahnya. Ini iya. begini ba. Nih di zaman sekarang ini. Hmm. Ini anak-anak muda khususnya nih. Uh -huh. Dia pakai malu-malu pakai bahasa kita. Ngapain malu-malu? Itu kan bahasa maknya ya. Uh -huh. Harusnya kita pakai ngapain malu-malu pakai bahasa mak. Temuin cucu itu yang tuh, cang. Ini karena akibat apa? Akibat kurang pengetahuan tentang pelestarian budaya. Hmm. Bagian bahasa hmm. emak itu bagian dari budaya. Bahasa pengantarnya itu bahasa emak. Benar. gitu. Jadi kalau memang udah udah ngomongin bahasa emak internasional juga ngakuin. ngakuin. Oh, iya. Ada dari bahasa ibu itu. Benar-benar di sinilah kita nih punya tanggung jawab nih yang tua-tua. Hmm. Bagaimana nuntun bocah-bocah kita yang muda-muda iya. nih biar jangan malu. Pakai bahasa, bahasa emak. Bener, Pak. Ba. Kan bahasa emak memang lahir dari kita dikeprotin. Hmm, betul. Neng Jawa juga ngomong di kampung kita nggak ngapa-ngapa. Yang Sunda juga silahkan yang padang juga hayo hmm, hmm, hmm. yang batak juga hayo ngomong di kampung kita kan iya. emang bahasa maknya iya, 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 bahasa iya. daerahnya ya silakan nah bocah kita, kita saking ku gak ngertinya malu oh. pakai bahasa maknya iya padahal kan ini nah. saya, kalau saya ini ke daerah lain nih nah. hmm saya temuin tuh kadang-kadang bahasa Betawinya ke bawah juga itu. Nah, bah, itu. Jakarta gitu, Cang. bawah itu. bawah aja kan daerah lain tuh. Itu yang kita harus <coughs> kasih tahu. Itu yang harus kita banggain bahasa emak kita. Hmm, Biar nanti lestari. Hmm. Dipakai. Benar, Emang bener, nasib kota-kota besar apa pada gaya-gaya? Biar nggak ya? hilang ya. Ngomongnya. Biar nggak punah ya iya, bahasa kita ya. Pakai bahasa asing yang kita orang tapi ngerti. Kadang-kadang kadang, -kadang gak Ya bukan nggak ya. boleh, boleh, silakan silahkan. Bener, Cuman bener. pada saat kita kongko. -kong. Benar. Ya, ya, ya. Yih, ya, ya man, ngampung. Ya, ngampung, iya, Buset. Udah, iya. Udah, ya, iya. Udah, gue lima kita udah punya, ya. Orang-orang ngono kasur kagak bawah ranjangnya kalian atau panggul ranjang tahu tuh ya, tapi ngomong-ngomong ya, yang saya dengar uh, bapak lagi bikin kamus bahasa betawi ya pak ya, ya bapak. yang saya dengar Buk perlu tuh, Pak, itu, Pak. Bukan yang bikin, soalnya. Hmm. Bapak cuma ngikut nyusun. Hmm. Ya, tuh, ya, Cuma ngikut nyusun, Bapak. Hmm. Ngingetin, yang muda-muda, tuh, tong, lo catet <laughs> yeah. bahasa ini artinya ini, bahasa emaknya artinya ini, cuman begitu. Kalau bikin, memang Bapak ngarang bahasa, kan, kan hmm. Ngarang, hmm. oh no tahu siapa, no, di atas leluhur kita. Leluhur kita. Ya. Gitu. Ya. Tapi emang itu perlu juga, tuh, Pak, itu, Pak sangat perlu itu. Iya. Kalau ya makanya sudah... kita bareng-bareng dah. Iya. kita, kita dukung ya Cang ya. Bener, ya, kita semua dukung iya. nih Bani. Budur rame-rame. Budur rame-rame. Budu iya Cang. Ya. nih. Ini belum dicobain nih, Mbak oh, belum cobain iya. ubi. Iya, Pak, iya. Pak. Kita cobain iya, ubi iya, dulu ya. Baru iya. ngobrol, baru makan kan iya, enak iya, benar, Pak. Iya. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ini saya singkong. Ubinya nih, nyobain nih, ubi rebus. Pemirsa, kita lanjut kongko -kong nih. Kebetulan tadi kita udah bahas banyak nih tentang bahasa Betawi. Bahwa bahasa Tawi, Betawi itu bahasa serapannya banyak banget. Harusnya kita bangga malah dengan bahasa Betawi. Karena serapan ada dari Cina, dari Arab, hmm. dari Belanda, itu ada semua. Ngapain kita malu? Pakai bahasa mak kita lebih bagus. Karena kita akan menghargai budaya. Kita lanjut lagi nih Kongkonya nih, pemirsa hmm. nih. Tadi mbak itu, kebetulan memang di sini saya bilang anak-anak muda sekarang itu memang malu pakai bahasa emaknya. Hmm. Saya sekarang saya coba nih, mbak, Saya pakai bahasa emak. Sampai pernah kejadian ada yang bilang, "Kok encang ngomong begitu?" Saya bilang, "Itu bahasa emak. Hmm. masa saya, Nggak ada urusan nggak ngapa-ngapa saya pakai." Hmm. Saya gituin, mbak. Kalau menurut Bapak bagaimana tuh? Enggak apa-apa kan ya Pak? Saya pakai seperti ula, itu ya Pak? Udah cakep, keren. Hmm, orang kalau bangga sama warisan peninggalan nenek moyang itu eh, termasuk orang yang keren. Betul. Paham hmm, gitu. Waalaikumsalam. Yeah. Oh, hmm. Bon, Mandor. Ada mau kemana Saya dipanggil Pak RW. Oh. Ada perlu katanya. Ada perlu. Oh, ya wah, ya udah, kalau ya, penting banget, Pak. Ya udah, kalau Pak RW panggil, Pak ya. Ya udah, buruan dah terakhir eranya pegih lagi. <tosimcia> <Shabuk> <tosimcia> lagi sibuk lagi <g yaz> iya coba oh ya, ini kalau ada hmm, cara. tadi saya contohnya saya saya pakai sengaja saya memang mau budaya ini bahasa hmm. emak saya Pak nah ini kaitannya karena memang serapan dari bangsa-bangsa dari luar suku-suku dari luar ada di tanah Betawi mm -hmm. makanya mm -hmm. nempel tuh mm -hmm. dipakai mm. sama orang Betawi orang Betawi ya Pak kayak contoh kita buka gesa, mm -mm. gesa itu dari Arab. Biasa itu apa, Pak? Biasa itu kisah, gitu. Orang betawi ngomong gesa, cuman memang kurang sempurna. Kayak misalnya tiga tiga ini ya, tiga bangsa di jasad satu ini nama nih. Mm -mm. Coba nih, ane reken cuma gopek. Anaknya, dari Arab, anaknya, dari Belanda, oh, legopenya iya. dari Cina, iya. Tuh, itu orang anaknya, yang ngomong begitu. Jadi, jadi, jadi memang udah jadi jadi, jadi percampuran sa ya. gitu. kalau itu, anaknya, 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 itu nah, anaknya, anaknya, orang mah tanda tangan, padahal mah cuma taken ya. Kadang-kadang ya. emak -kadang saya kalau ngomong iya. gini, gitu, kadang-kadang emak saya kalau orang ngomong main potong letter aja. Iya, Ya kayak <laughs> sekarang <itu> masih, <laughs> <bener, laughs> masih dipakai. Misalnya bayar peneng, pajak. Dia hmm. hmm. Belanda perboden, per dia kan masih dipakai. Pak Andra, peneng masih masih kena peneng, bayar peneng. Peneng. Peneng mah masih ada. Masih ada ya peneng. dengar aja, Cang. Iya, peneng. Ya itu masih di, di memang mudah jadi dipakai. Pakai ya, oleh masyarakat kita, masyarakat mm -hmm. Betawi. Jadi kayak ini Pak jadi 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 bahasa baku jadinya ya. Iya, dan memang memang itu ya udah mm. jadi jadi standar percampurannya itu tadi serapannya. Yeah. Serapannya itu ya, Bapak. Ya kayak ya. orang gini dah. Bahasa itu kan lama-lama diakuin. oleh-oleh mm -hmm. keberadaannya. Contoh kayak gini. Zaman dulu kita nyebutnya melek malam. Cuma dulu nih contoh-contoh nah, aja ya. Begadang ya. Nah, setelah ada lagu Oma. Oh, iya. itu <laughs> jadi begadang. <laughs> gitu. Kita kan sebutnya pada begadang, begadang. kalau enggak tidur malam. Iya, iya, iya. Itu contoh-contoh iya. kayak gitu. Itu masuknya pengembangan apa? Pengembangan. Masuknya pengembangan. Wah, gua ya. ada aja. Repot oh, oh, amat sih, pur dari tadi, Pak. Berarti Betul. pengembangan masuknya begadang masuknya ya, Pak. Pengembangan. Ya banyak, makanya yang kita yang dari Jawa bawa kayak Betawi misalnya pojokan belakang yeah. ada yang pakai Ora kan dari Jawa. Oh ya Ora itu kan nah, Jawa itu bawa itu. Ora, Madang. Nah sekarang ada yang pakai Pisan, kita ngomong yeah. nggak ada Pisan, nah, dari Sunda. Ya, yeah. ya yeah. Gitu, itu campuran campuran kayak begitu. Itu, gitu. Ya kayak di seninya juga udah nanti menyatu, Bener. ditinggalin tuh percampuran juga. Hmm, hmm, hmm. Nah itu makanya kalau Betawi itu dasarnya dulunya berbentuknya kaum. Kaum ya, pak. Ah, dia berarti bukanlah ah, suku, dia, pak. Iya, ya, bukan dulunya nah, kaum. Berarti gini, pak. Ba, berarti bahasa asli Betawi itu ada sebenarnya, kan? Ada. Aslinya gak? Aslinya ada. Iya. Ya itu tadi aslinya dasarnya Melayu melayu. nanti ditambah yeah, yeah. tuh. Hmm. Jadi ditambah, 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 ditambah serapan bentuknya. Iya. Sama Ayu berarti ya. Ayu, Bayu. Uh -huh. hmm. Jadi jadi itulah karakter bahasa orang Betawi yang yeah. yang kebanyakan serapan. Ya, yeah. bener. Yeah. Pada repot, uh -huh. mbak. Uh -huh. nah. Jadi serapan jadi bentuknya. Tapi begini lagi, mbak. Di daerah lain-lain kan tuh ada kurikulum ya. Mm -hmm. mm. Masuk kita ke... nih pengennya bahasa Betawi juga biar bisa masuk di kurikulum uh, pendidikan dasar kita di Jakarta ya. nih, Pak. Oh, Kira-kira menurut Bapak gimana nih, tuh, ya? kalau di daerah ada, Pak. Ya, pelajarannya ya di kurikulum ada bahasa daerah Namanya mana? kalau Bahasa muatan lokal. Muatan. Ya, ya. Nah. Jadi nah. memang kita juga... Nah, ini nah, ini ini, apa ini. lagi di bawah habis eh, ya, panen, panen. Wah. 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 mau korban kali tadi iya. oh syukur, iya Syukur, iya syukur. lagi itu Kongkoan kita ini didengar itu yang kita pengen oleh para pembuat kebijakan Bener banget hmm. syaratnya memang kan begini syaratnya membuat satu peraturan daerah kan kalau tentang pelestarian budaya kudu punya bahasa daerah Berkira. kenapa karena memang itu bagian dari ciri yeah. ciri daerah itu gitu. Yeah. Nah itu mudah-mudahan dibikinin payungnya, aturannya dibikinin mm -hmm. nih Ayuh. oleh pemerintah daerah. Payung hukumnya. Biar masuk ke sekolah. Kurikulum, kurikulum. Nah ini kan, gitu kan? kan prosesnya. Nah tugas kita ini ya sosialisasiin yeah, nih, yeah. omongin, jual bahasa bahasa kita yang yang kita tadi kita udah agul-agulin. Yeah yang kita udah hebat-hebatin lah kita jual kita lakuin iya. biar bocah pada doyan Saya demen Nek. banget itu kalau ada mah begitu. Ya, iya. Emang Sampai belum pernah hati. ini iya. Iya. Selama, ayo, selama ayo, sekolah benar iya. kita-kita orang ini yang nah, mau caranya ya. dengan cara gitu bah ya melalui peraturan ya, itu ya kenalin oh kenalin dulu Nanti kalau dikenalin iya hmm. baru dong tanggung jawab pemerintah oh, daerah betul betul buat membuat satu peraturannya hmm. tentang bahasa daerah tugas kita mah ngomongin gongnya, ini ya, tahu. gongnya ya gongnya dari kita kita Nih, ini. saya pengennya begini Pak saya pengennya begitu Pak ya. nah nah kan suara kita hmm. kan katanya wakil kita Jadi, dia benar dia harus kalau apa namanya? udah dengerin, aku bener, udah dengerin, dengerin yang punya aja. Mudah berarti sama. Mudah-mudahan nah, aja penggede gitar ini pada hmm. nonton ya. Nah, dia tahu mudahan, ya. mudah-mudahan, mudah-mudahan. Bang Sofan itu iya. coba tuh. Coba dah nanti sama Canggung Iya. berarti nanti. harus anggota Dewan, teman-teman kita harus mampu menjaring aspirasi masyarakat nah, iya. nih Bang. Untuk pengembangan bahasa Betawi. Ya mudah-mudahan kagak sekedar ditonton, iya. ikut peduliin. Kalau sekedar ditonton, habis nonton tidur. Iya. Jadi peduliin biar habis dia nonton acara kita ini acara kongko langsung eh bener I, ya. Bocah kampung gua ini pengen ada peraturan tentang pelestarian budaya, aku ah, bikinin. Bener, bener, gua ngomong apa kawan-kawan gua. Tapi Bahasa kita ada pakem khususnya enggak? Enggak ada. Ada. Ada Ada. Pakem ini kita ada tahu, ada pakemnya. Hmm. Ya, ya, ya. itu tadi pakemnya satu. Kalau orang Betawi itu runtunan familinya hmm. golongan asapnya kagak boleh disongongin pisan, itu pakem. Hmm. Contoh saya kudu manggil Mamang kemari, tuaan saya kudu panggil Mamang. Hmm. Jangan itu. jangan panggil Abang, jangan, kan? jangan sekali-kali panggil ya, abang. abang. Itu Baris tua. ada tradisi lisannya namanya. Kalau salah panggil, bisa encok penyakitnya. Hmm. Oh, Kalau salah panggil, ada hmm. Dulu mah, jangan hmm. salah panggil tong. Lo mau nama Pak Gede, oh. Kusuna, dulu manggil. dulu buggede, Gede. Pamali, Pamali, Pamali. Ya, Pak kan, bahasa Pemali. di Sundanya Pamali. Pamali, Pamali pamali bahasa Sundanya <laughs> kalau jangan iya, dibalik-balik kalau bahasa limpet. bahasa rada kerennya ya tradisi lisannya tradisi, iya, ya, ya. itu ya. kudu kudu kita angkat nih ya. di kongko kita kudu kita angkat ya. berarti gini pak tadi untuk bahasa lokal tadi kan bahasa lokal apalagi masuk ke sekolah-sekolah hmm. berarti kita harus ada sama dengan distrik kali ya pak Masuk ke situ atau kemana? Memang masuknya karena dia. Karena dia. Karena distrik masuknya. Disdik ya, gitu. Maksudnya. Kayak, ya maaf ya, kemarin Bapak coba sama kawan-kawan di, di komunitas uh, pecinta ya. Pecinta pelestari budaya bikin kamus. Yaitu kita... Hmm bekerja sama sama hmm, disney berkoordinasi iya nih alhamdulillah kalau udah begitu baba ya, ya berarti coba. kita udah mulai enak nih kedengarannya ya, ya. sambil kita lanjutin ngomong lagi hmm. saya mau kopi, kopi lagi iya. karena nggak ngopi yang lain dah oh, gitu. <laughs> ya Anggung Cang kopinya yang, <laughs> yang ngeja siapa ini enak banget di eh? kopi ya tadi ibu-ibu itu Iya pak, nih eh. tadi kan enak udah kedengeran udah, udah enak nih pak. Kalau kita bahasa lokal ini eh. kita coba kasih ke sekolah-sekolah biar biar lebih dikenal lagi nih bahasanya Iya, nih, ba. iya betul Terus bagaimana nih pak, ba? ini untuk perkembangannya juga mbak, untuk ke sekolah-sekolah atau ke distrik pak? Ya kalau pengen mbak-mbak mah soalnya karena memang budaya memang milik kita rame-rame, mm -hmm. ya, mm -hmm. ya kudu sepaket kita yeah. nih. Yang udah banyak. pada udah pada suka nah, sebagai penggiat budaya nih ya kita pakai rame-rame, iya kita ngaduk mau bapak hmm. kita iya, iya. biar diperhatiin, biar direstariin, hmm. biar nanti generasi berikutnya paham, ah, itu kali jangan ya. sampai habisnya begitu dah langkahnya, yang selebihnya itu tadi masuknya posnya kudu tepat. Bah, itu ba yang benar. Posnya. E, kalau e, posnya ke distrik tepat. Iya. Itu. Iya, <turi> <bahaya. turi> ya, hati-hati. Itu -hati. kayak keder ya. Iya, <turi> <turi> gitu. apa ya? Saking sibuknya itu. Lo kan tinggal kawin sama lakinya. Bisa begitu. <turi> Bisa ya? Iya. Ba, kan ber... orang tinggal kawin sama lakinya begitu Berarti ba itu ba kalau memang udah posnya udah tepat, Mudah-mudahan nih. Nah, ke depannya. Jadi kongko kita ini biar manfaat. Yeah. Amin, amin, nyeng amin, yang Denger, yang belum tahu jadi tahu. Nah. yang belum suka jadi suka. Yeah, kan yeah. begitu ya? Iya, yeah, iya. Yeah. Ya kalau romannya kagepas ya lepein baik, yeah. buang kalau kagepas mah. Mereka enak ya, ya. Dengan ada kongko ini kan. Iya namanya ini, kongko. Iya kongko ya, kan? ya. Ini jadi Sebenarnya masih banyak yang kurang juga nih, nah, karena waktunya kan terbatas kalau di sini ya, nah, Mbak ya. Ini perlu nah, ya, di ini lagi lah. Kongko itu, itu jadi budaya Betawi dulunya. Kongko itu dulunya orang tua kita nyebutnya namanya perhadingan perhadingan, nih apa lagi Ini bahasa bahasa Betawi. perhadingan Nah, kalau kongko nih bersifat masih umum. Cuman punya tema, punya judul. Yang kita kongkoin apa? Jadi asumsi kongko jangan dibikin kayak model sekarang. Kongko ngalor ngidul di warung di warung kopi itu bukan. Orang dulu tuh kongkong undang. Kayak gini, cangkok ab. Besok datang ke rumah Bapak ya. Mm -hmm. Kita kongkoin Bapak pengen, -pengen punya hajat, pengen ngawinin hmm. mau perhadingan kita. Hmm. Judulnya mau ngawinin. Iya, mau ngawinin. Kongkoknya. Jadi jangan dianggap kongkok kebiasaan budaya Betawi itu dianggap kongkok tuh nah. enggak punya arti. Nah, ya. Ini tumben aku ini di bedua. Ya. laki bini bulak balik Jadi, balik lagi. Itulah kira-kira. Kalau ngobrol beda apa kongko pak beda hmm. kalau kongko mah ini tadi nih jadi ada ada undangan tertentu diajak kayak tadi nih babang undang nah. pengawinin, peng pengen ngawinin kita kongkoin ya. gitu entar tanggal berapa kapan bisa gitu saya gitu. ada contoh dulu gini pak ba. Bapak saya nih, eh. ah, lu ntar sore, mari lu ke rumah, eh. gue pengen kongko sama lu. Nah itu. Nah, pas sudah kongko dia bahas, ada judulnya. Be besok Oh di lu taruhin patok lo, salah nah, gua batasannya gitu. itu kongko ya babat kongko. Oh. Ya sekarang yang salah arti itu. Iya. Hmm. Kongko dianggap nggak punya makna, ngalor ngidul ngomongnya. Iya iya. Kalau orang Betawi dulunya kongko pasti bermakna, ada ya, ada, -ada, ada tujuannya. Ada, 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 Tujuan ada, maksudnya tujuannya. ada. Lah ah. ah. saya sering dengar begini nih sama emak saya dulu nih begini nih. Pan, lu ambil anu ono di gleger, nah gleger itu apaan gleger ya? <laughs> gleger. Nah <laughs> iya, gleger. Gleger itu Uh, ruangan yang dipakein bambu tuh panjang hmm. tuh. Ini kayak begini nih, cuman bentuknya kamar ada tuh gitu. Hmm. Nih geleger namanya nih. Oh, yang nah. suka buat nyelip-nyelipin perabotan. Iya, celengan nah, apa dulu mah ini digodot nih. Hmm. Buat celengan Geleger talenan ya, iya oh. Ini mah udah benar-benar bahasa ya Betawi e itu udah. Iya, geleger. Kalau sunduk lain lagi tuh, sang. Ah. Nah, itu lucuan cang apa tuh cang tuh sunduk cang. sunduk itu tempat yang paling bawah tuh mm -hmm. jangan apa tuh kayu dimakan rayap dibikinin sunduk tuh. Mm -hmm. Kayu tuh dibikinin sunduk gitu. Jadi nggak mm -hmm. nempel ke tanah kayunya. Benar. Itu sunduk namanya. Kayak oh, ya. semacam ganjelan nah, lah. kalau ngomongin bangunan ke... menanti aja dah. Nanti ya, ya. datang rumah baba <laughs> kita ngobrolin bangunan. ngomongin bangunan mah nah, bahasa. ya emang sih lari-lari ke Betawi bener bahasanya. Ya. Tapi ya. kita ini pengennya nih. Kita pengen tahu nih. Kita pengen semua mau nggak mau kita harus sama-sama hmm. ya lah yuk, ya. bagaimana nih ya. untuk pengembangan bahasa Siap, Betawi ya. di zaman sekarang ini nih Bang Nah Yaitu. ini, ini tugas nggak kalah pentingan. ini tugas kita nih nggak kalah ya. pentingan. Ya, ya, Para yang tua-tua, yang udah peduli, yang udah kenal, terus cinta, biar sayang, bagaimana? Kita ajak generasi muda nih kita ajak, benar pak, Kita ajak melalui kita kenalin dulu. Di letong, pakai bahasa malu, kudu bangga. Jangan ngomong malu. begini nih, jangan iya. pakai jangan Pakai malu. Oh, malu. malu. bahasa nah, kita pakai. malu. itu orang mana-mana ngomong di kampung kita enggak malu. Oh no. Tukang minyak kelapa ngomongnya naon-naon. Lah enggak ngapa-ngapa emang bahasa maknya begitu. Geng sih. Nah, iya, iya. ya, bukan gengsi. Saking ku enggak paham. Oh. Karena awalnya enggak paham gak dia. Enggak paham awalnya lah yeah. ini kan emang kita boleh ngarang apa bahasa yeah. siapa yang ngarang bahasa ya kagak ada yang emang emaknya yang nah, ngajarin kita yang ngajarin mak nah, kita tinggal ngestariin, makanya bahasa emak itu bahasa budaya benar ya emang Begitu. juga sih kayak 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 generasi generasi saya ini sekarang kan ya udah kurang paham emang bener nah, kalau kagak ada acara iya. begini juga kita kagak paham nah, kalau gitu. saya mah besok mah, teman saya uh -huh. ada bang Irul panti oh. teman-teman saya deket nih hmm, pada nih ya. saya mau kasih tahu Gak usah malu-malu, lu pakai bebas sama malu. oh. Ngapain malu-malu, dia pada malu-malu, gak usah. itu yang doser. Iya. Eh, uh. supir doser. Iya, supir doser, Pak. Dia supir doser sekarang malu, pindah. Eh, saya mau suruh pake. Lo bagus banget tuh buat saya. Mm -hmm. Anu, dia mah bukan supir doser, dia mah tukang tulis. Eh. Jeruk tulis apa? Jeruk tulis, jangan tulis, jaman jaman tulis. Iya. Suruh balik lagi, suruh Pak RW. Iya ya, ya. dah, lu kerjain iya. dah, biar iya. cepet udah ya. Jadi, Jadi hmm. motong kambingnya besok aja. Iya. Jadi, kongko kita ini. Ini kongko kita ini tujuannya biar nyampe. Ya, Benar, Pak. Betul, Jadi pak. ya. Nyampenya ini biar dipakai dan dimanfaatin. Amin. bermanfaat namanya kongko kita. Ya. Amin. Jadi dari dari mulai kita nongkrong di sini kongko. Hmm. Kagak pernah kita ngomongin tetangga ini. Kagak ada. Ya nah, kan artinya iya, apa? Iya. Udah ngomongin kebaikan. ke positif. Positif. Tuh, Bila. Bila. Apa lo kata bahasa adanya bahasa itunya? Iya, pokoknya positif gaul lah. Iya, ya. positif. <laughs> ya, tapi om, bapak masih muda aja, Pak. Iya, alhamdulillah yang namanya Sintong hmm. di ada di Sintong tua. Bapak tong. Iya. tua. Iya, yang Sintong mah yang tua eh. Positif tongking yeah. ya. ya, Iya, Iya tinggi. Ya mudah-mudahan. Itu teman. tadi kembali lagi. Hmm. Kalaupun sederhana kongkonya di Balai anu nih, di pos ronda, di gubuk. Ya kan kalau punya nilai manfaat mah jadi bagus, jadi bagus. Jadi kan kerja iya. bakti iya. kan ya, cang eng iya. Ada, ada intisarinya nanti ya. Uh -huh. -tik ya, Baya. Makanya yang paling utama Bang Kongkok kita nih kongkok yang bermakna iya, nih, Bang. Iya, iya. Saya Makanya sindir, saya jangan males-males hmm. ngajarin anak di bawah kita nih anak-anak cucu kita. Hmm. Kasih tahu. Ngomong malesnya jangan ngadepin saya ngapain. Emang mau kalor ada males tuh Bang. <laughs> kan. coba itu. Iya, ya bukan ini ya, maaf ya. Ini mau mukanya doang. Mukanya lu rada malas. Orangnya -orang benar, bener, Pak. Ya, orangnya merajin, Rajin jalan mulu. Saya kalau bukan Bapak udah saya anu atau apa. Lu pengen syuting, apa segala bantin ngoret canggo apa ini dia. Ya. Oh, lu disigari ngebalik-balik. Jangan pakai dibuka yang Saking gue pengen syuting, lu pengen di alam. Bener, lu bulakan sampai pada gundul. Ngajakin beklai kali-kali. Ini Ngomong, ngomong gini, Bang. Ini nih udah udah lumayan nih udah udah ketemu habis yeah. ini, udah pada yeah. paham nih kita yeah. nih. Ba, banyak duit banyak yang nih banyak. banyak. Masih ada dikit lagi. Yeah. Tapi nanti kita sambung kita ngopi lagi ya. Yeah. Atau ini Mbak singkong goreng nih, yeah. Masih ada. Yeah. Peding tuh, Mbak, Iya, Mau makan singkong ya. ya, mau ya? Di sini masih ada pun singkong ya? Kapan di Garut sama Isit kagak kuat tong giginyora. Yeah. baik pemirsa kita lanjut nih hmm. ngobrol kita, untungnya eh. nih kita udah banyak tentang bahas masalah perkembangan bahasa Betawi sekarang Jalan. ini. waalaikumsalam, uh, uh, ya, ada tamu ya, lagi. lagi. mau pada ya, ya. mana arisan? arisan, arisan ada saya da? mm. doain dapat ya. ini, mbak. Uh -huh. berarti gini mbak, bagaimana nih mbak nih untuk melestarikan bahasa Betawi ini nih mbak nih ke depannya mm -hmm. nih mbak, mm -hmm. saya pengen dengar dari bapak dan nih. Ya, Tadi kan udah cerita sedikit, uh, coba tambahin ya. lagi dah, Pak. Sedikit, Cang. Banyak itu. Jangan sampai hilang, hmm. tentunya kita ngajak kerjasama. Kerjasama nyok. Kita sama-sama hmm. bikin barisan. Hmm. Lestariin budaya nenek moyang kita. Jangan sampai habis, jangan sampai punah. Kan gitu? Betul, Pak. Ya, kuncinya bareng-bareng. Kan begitu? Ya. Kalau udah kuncinya bareng-bareng, udah kata, uh, udah kata, kompaknya udah ada. Ya. Yang nah. berat itu jadi ringan kerjaan. Begitu, hmm, betul. Betul, gitu. betul. Mbak, betul mbak. Lata, tanggung jawab kita nih, tugas kita kagak bakal orang dari lain mah. nggak mungkin ya, Pak? Enggak bakal nggak, kita. Batalan, ya. Hukumnya yang bagus, yang wajib. nih Kita nih hukumnya nih. Berarti nanti bapak-bapak kita -bapak kita Jadi, bapak-bapak ya, kita, Bapak -bapak anak-anak kita, kita. Ya, karena yang lain pada punya budaya masing-masing. Hmm. Dia juga ribet, ju ribet juga ngelestarin budayanya di sana, di kampungnya. Iya, dia punya masing-masing. Nah, ya ini ada di pundak. Kita-kita kita dan nih, orang Betawi orang dan nih. Betawi, Betawi, tentunya. Hmm. Karena ini kita omongin budaya Betawi. 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 Kalau ini, Pak, yang seringan ringannya nih, cara... Nah. Melestarikannya itu apa uh -uh. kita bikin acara atau apa itu uh -uh. termasuk ini nggak tuh program ya, nah oh, itu. Ya hati-hati ya. Iya. Ya dapat siapa bu? Mbak. Ya itu yang yang termasuk tadi kudunya bagaimana yang gampangnya kita kerjain. Yang ringan-ringannya. Nah. Salah mm -hmm. satunya, karena memang urusan pelestarian budaya mah puncaknya ada di emak kita. Mm -hmm. Artinya di pihak wadon, di pihak, wadon ya. pihak perempuan. Mm -hmm. dan dia kudunya, kita ajak. Mm, iya, ya kalau iya. kita punya bini, ya kita ajak bini kita. Mm -hmm. Karena memang dia, artinya guru budaya mah dia kapan nah, di emak. Malu, Pak. Ya ajak <coughs> ngelestariin cinta budaya, <coughs> yang punya bini tapi ya. Hah? yang nggak punya bini ya jangan ajak bini. Lah, ini bagi yang punya, temen, ini bagi yang punya. Nah, karena, karena urusan itu saya enggak ngikut-ngikut <laughs> Karena urusan budaya, gurunya emak, ya. emak kita. Hmm. Bagaimana emaknya? Ya. Kan gitu ya kan? Benar, Pak. Jadi yang paling gampang itu dah. Artinya kita berjuang dari dalam. Ya. Dari dalam rumah tangga dulu yang terkecil. Nah, ya. ntar kalau udah mampu baru nyebrang Luar itu ya. ke tetangga, <tuh> yeah. baru nyebrang ke kampung, lo nah, baru nah, nyebrang nah. misalnya apa sejakarta, apa sedepok, apa sebekasi, nah, apa kita kumpulin, bap, ya. nah. Kita kumpulin, bap, ya. nah iya. Jadi kita kumpulin dia kalau dia belondoyan mau mau datang. Iya iya. Ini kongko -kong begini orang yang kagak resep. Dia kata kuno. Kuno. Ini kuno nih pakaian nenek moyang kita Benar zaman dulu. Kuno. gini hari masih dipakai. Benar. Bagi yang kagak resep. Bagi yang kagak dan kagak tahu istimewanya yeah. bahwa orang-orang tuak dulu kita itu ninggalin budaya, ninggalin kebaikan. Yang, kebaikan. Yang bagi yang katanya itu mah ketinggalan zaman. Nah. Nah ini hmm. satu sisi tentang pakaian, belum lagi sisi seninya, Bener, adat Benar istiadatnya, Benar. tradisi lisannya. Situsnya kudu dikenal, ritusnya itu ritualnya, ritualnya juga kudu, kudu kita akuin, akuin itu punya kita, Didukung sama bahasa, nah bahasanya ya kita kudu pakai, makanya jangan ngajarin tetangga dulu, makanya ngajarin anak bener dulu, saya baru mau ngomong itu Pak Wandra, hmm. mulai dari keluarga kita, uh. saya juga mau ngomong nih, sama anak saya pakai bahasa Kata dah? Nah, iya, nanti iya, bisa dicoba nanti. Ya, istri iya, mantar iya. barujak ngomong sekarang anak saya saya mulai um, nih. Mudah-mudahan nih pulang nih. kongko kita nih kita bawa masing-masing dah. Siap, siap, iya. siap. Nah. Kita dari kita ini. dulu nih. kita dulu, nah, benar. Nah. baru ngajak kalau nah, udah iya, mampu. Iya. Nah, itu, jadi kelihatannya Itu, kelihatan itu jadi, Yang paling iya. gampang iya. itu Puan, jadi, Pak Wanda. Gini, Pak, kelihatannya nih, dari kongko ini masih banyak yang perlu dikupas kali, Pak. ini masalah budaya bahasa Kaui, Betawi, ya, bahasa, iya, bahasa, ya. Ya, bahasa ya. Masih banyak kelihatannya nih. Kong -kong 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 Tentunya begini ya. ya. Dah. Namanya kongko mah kalau kita terusin kita kita kuat kagak madang kapan. <tuk> hmm. <tuk> ya kongko mulu nyari berasnya kagak. <tuk> ya <tuk> mungkin kagak ada ujungnya. Pulang-pulang dua -pulang <tuk> melin pulang -pulang kita. pulang <tuk> sama bini. Ya kongko juga punya punya ukuran. tapi bermakna ya, Pak. bermanfaat. Bermanfaat buat orang banyak. Kongkonya ya kudu, Uh, ikhtiar usaha ya, buat kundur. ini juga kudo. Nah. Kan begitu. Ya berbagi ya. namanya. Ini kita memadang ini boleh dimadang ini ya? Ya, di ya. kalau itu madang. bukan dimadang kalau madang, itu ya. madang nasi. Bener, buat nasi. Ini Bener, bukan. itu memakan. makan. Oh, kan? ya, kan? oh, Salah kan? Oh, salah ya. ya. Itu, salah make. Makanya dibenerin ini nah. saya demen nih. Oh jadi ini makan nih bukan madang ya. Iya makanya hmm. kalau benerin mulu ya nanti ya. Iya nantinya kagak semengga ya. orangnya. Bapak, bapak, mulu yang mulai kayak bapak entong nih, Cang. Mm Heeh. -hmm. Ada nggak cuman bapak aja yang lainnya ada nggak gitu? Ya, <laughs> ada, mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. ada, muda ada. ada. belum kelihatan nih, Mudah Pak ya. Mudah-mudahan ada yang mau ya, peduli kayak bapak begini nah, nih. Maksudnya kepeduliannya ya, itu. ini yang paling Jadi... utama pedulinya. Makanya kita harus banyak belajar sama Baba. Iya. Apa yang disampaikan Baba mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua nih. Nah, kan ini kan kita udah terima kasih nih ya. Mm Heeh. -hmm. Kongko kita udah pakai corong. Alhamdulillah. Iya. Ah. Eh, iya. Dari Pak RW. we. Ya. Oh, ya udah ya ya iya iya. Ini pagi-pagi duit di sini Ya ya. ya, ya. Itu. Eh, Pak. Iya, iya eh. Benar. Mau ke mana? Mau ke mana itu? Oh. Jadi kita udah bersyukur nih. Mungkin ini bagian dari kepedulian TPRI kita. Betul, betul. Ini kita harus ya. bersyukur nih. Ya. Bersyukur, benar, Pak. Saya kita bersyukur. ngomong di pojokan belah sini, hmm. dengerin ribuan orang. Seluruh Indonesia. Lha, Bisa kita kudu terima kasih. Ya, benar, Pak. Bener. Terima kasih banget kita. Ini kita. Terima kasih, terima karena banget. ngomong begini kalau seturut kita doang kagak dibantuin sama kawan kita, sama saudara kita. Nggak nyampe, kage nggak nyampe, nggak bisa kita ngajak banyak-banyak. Tapi begini juga Pak Wandra, uh, iya. orang mah banyak yang tahu <coo> kalau kong, -kong begini, tapi yang paham banget kayak Bapak kan jarang. Itu <coo> dia. Ya Bapak sebetulnya bukan golongan paham, bukan. Karena Baba mah cuman dulunya kecilnya bocahnya zamannya dulu masih masih seperti mbak berceritain. Mbak, iya. ini Itu. ngomongnya udah, udah kedengeran ada-ada suara-suara orang ngaji nih, mbak. Ini hmm. kan hari Jumat nih, Ba nih. Hmm. Kita sambil gini kita ngopi lagi dah ya, atau tanya coba dulu dah ya. ya iya. saya alhamdulillah nih. Hmm. Ada banyak membahas tentang perkembangan bahasa Betawi di zaman sekarang nih. Kebetulan saya teman Bapak dari mulai tadi ada bahasa pengembangan. Iya. Terus juga ada serapan dari beberapa suku nih masuk ke bahasa Betawi iya. nih tadi. Terus juga kedepannya depannya pelestari seperti apa nih supaya iya. tetap anak-anak kita pada kenal nih. Apalagi mau masuk kita mau dilestarikan lewat eee. pendidikan eee. masuk ke sekolah-sekolah, bang. Eee. ini makin maju mudah-mudahan teman-teman kita di distrik atau di birokrasi mau juga eee. nih, bang. Eee. biar eee. semakin kuat dan benar-benar nanti bahasa petani berbudaya di masyarakat, Iya, tocam. ya, bang, begitu ya, bang. Eee. 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 jadi, jadi harapan bapak dah saya mau pantau ya. ke depannya bang ini naruh harapan besar nih ya naruh harapan yeah. Yeah, ya baik yeah. nah, ya. baik sama canggo sama um, hmm. bang topan, topan bapak, bapak wanda yeah, dan semua yeah, dah semua yeah, yeah. semua warga betawi yuk kita cintai budaya kita <coughs> <Insya> Allah <coughs> Ayo kita rawat, ayo kita lestariin karena menurut bapak ini bagian dari identitas daerah. Hmm. Betul, Pak, jati bersama, diri daerah hmm. yang nantinya jadi jati diri bangsa. Benar, hmm. benar. jawab kita bersama, Pak ya. jawab bareng-bareng. Enggak hmm. hmm. boleh si dia doang, pawanda hmm. doang Tantung, Enggak, bareng-bareng. Sama-sama ya, Sama-sama. Ya. Karena ngomongin budaya, Pak panjang kali lebar alias yeah. luas yeah, yeah. ngomongin budaya mah agak udah-udah ya agak penting yeah. yeah. karena memang kehidupan hidup, <laughs> orang yeah. dan ngikutin mm. perkembangan zaman juga yeah. kali Pak ya ngikutin Pak ba. gitu kan ah, yeah, ya, ada asal usulnya yeah. ada pakemnya namanya yeah, yeah. kalau yeah, Bapak sering nyebut mm -hmm. pakemnya apa ya aslinya dulu kan budaya mah nilai-nilai kebaikan karya nenek moyang kita dulu itu kalau kita pakai sekarang itu ada kebaikannya jadi yeah. karsanya nenek moyang kita karyanya nenek moyang kita ciptanya nenek mm. moyang kita dulu tuh yeah. zaman zaman dia pada hidup lah itu kebaikan kebaikan dirawatin ditinggalin sama yeah. anak cucu itu nah kita dan nih nerusin yeah. sono juga ada yang jelek di budaya ada yang ya. jelek contoh kayak misalnya minum tuak hmm. ngadu ayam. Loh, jangan di budaya, oh, kan jangan dilestarikan. Ya. Ya, kakak bagus di mah jangan negatif. di budaya. Ya, itu yang mesti kita sama-sama pahamir, ya, Kagak semua juga. Betul, Pak, Berarti yang mengandung pesan sosial, ya bener. ada kebaikannya. Kebaikan ya, yang paling itu. utama kebaikannya ya Iya, ya buat membuat anak cucunya. Ya benar kalau bapak naruh harapan yuk bangun bareng-bareng, giat bareng-bareng, ayo cintai budaya kita. Karena apa? Kita jangan ape nanti di generasi oh, berikutnya. Ya, ya. Oh, nanti di generasi berikutnya nggak tahu budaya siapa yang dia ikutin, ya. karena dia nggak paham. Ya, ya, bak, ya. Jangan salahin anak kita. Ya. Makanya kitanya nonton kita hanya nonton. Jangan ape Ini loh budaya nenek moyang kita yang ini, yeah. yang ini bukan. Nah, ini tugas kita kita. Nih. Benar, tugas kewajiban kita, insya Allah kita ba, ini. Insya Allah. Benar, ya bapak. Seperti itu harapannya. Ya. Siap, pak. Ya. Siap, pak. Ya. Makanya kita kita nih para ya, pegiat can. budaya, ya, nggak mau kita harus terjun. Nah, yuk ya, kita sama-sama kita lestari siap, kita siap. budaya ini, siap, bahasa betawi. Makanya kongko -kong ini mudah-mudahan pada ketularan dengan budaya ini. Ya, amin dengerin pada ketularan. Amin Pak. Amin. 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 Ya. amin. 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 pojokan sono kongko -kong budaya. Amin. Sono kongko -kong budaya. Lah kan jadi rame, jadi rame, banyak. Rame, iya. Ya. Betul Pak. Makanya terima kasihnya jangan kurang-kurang. Ini -kurang. sama kawan-kawan dari TPR. Wah, iya. bukan Jangan kurang-kurang tuh. Iya. Bener Pak. Semangatnya, iya. mbak, Semangatnya itu nah yang mudah-mudahan aja acara ini masih bisa berlanjut, Mbak ya. Amin. Kan so, ya, ya. edukasi kita-kita kita yang muda ya, nih, yang belum berarti. Ya. ya, benar. Biar kita dikasih sehat. Amin, amin. amin. Yang penting mah kongko kita, ya. bukan kongko pasaran. Amin. amin. penting, amin. 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 Kongko kita ada ajas Manfaat, Ya. Benar Enggak perlu gede. Bahan. Enggak perlu banyak. Asal. Manfaat mah asal nyampe, biar dikit gua nyampe. Kan gitu ya? Iya, iya. Ya. Nah, ya. kalau tiap pojok kan udah kayak begini nih bawa kongko -kong, nyuk bagaimana budaya kita ini ukurannya bener, udah bener. sebatas mana? Abis apa belon? Kurang iya. apa lebih? Lah kita. Hmm. Ya, punya nih kita, nih, kita ya. Yang ya punya ukuran kita ya. Punya ukuran kita. Jangan, jangan hanya si ibnu. Bener. <laughs> lu Bima punya ukuran dewek, iya, kita ukuran, ukuran budaya Betawi, bener, ya, artinya bener. perkembangannya berlanjut, bener, berjalan, bapak, ya. kayak gitu, kira-kira. Iya, 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 iya. Nah, ini yang, yang Babang ajak, ayo samain niatnya, hmm, samain persepsinya, iya, ya, ya, Mbak. Ya, yeah, ya, ini ilmu canggih yeah, nih, uh, luar biasa. Ini Bang Topan. Ya Adi, ini ya Bang Indra, Bang Indra, Bang nih Bang kawan udah ngikutin cintanya sama Baba. Udah, bak... Enggak, saya cinta Mau mama. berbagi maksudnya. Iya. cinta, cinta, cinta mah. <laughs> ya, lu, lu mah cinta, lu mah janda bolong. Bebanyol, Janda bohong bolong itu banyol. sekarang lakunya mahal. Baba, ma emosi. Kembang, kan ya. dia ya, kembang. Hmm, nah, mahal kembang janda bolong. Eh, kembang janda bolong kenapa enggak? kembang. Kayaknya malam. udah gak laku nah, sekarang mah, ya. mbak Makanya yang paling... mau emosi mulu sama Iya, bukan. Ya, ya, buka, ya mudah-mudahan ya. juga Bapak nih, ini, ini eh, ya, Cangnya dipanjangkan sehat. umur. Ya, nih. Biar Amin. biar Amin. ini juga nih, komplit nih, Mbak, dapat informasi ya. masalah budaya Betawi. Benar. Gitu. Mudah-mudahan acara kita nih, mm -hmm. banyak yang nonton, banyak mm -hmm. yang nonton. Iya. pentingnya kita melestarikan bahasa iya. kita sendiri. Dan, yes. itu. Terutama Cang nih, penerus ah, nih. bahasa emak ini. Jadi nyempet ke kita-kita, Cang. Iya, <tip> <tip> bahasa itu alat komunikasi. Benar. <tip> Bagaimana kita nyampein sesuatu kepengenan kita, yang dengerin ngarti. Benji, gitu. Jadi iya, gitu. itu iya, kan tujuan itu kan. Yang dengerin ngerti. Nah, alhamdulillah bahasa Betawi ini selebar pelosok negara kita ini pada, pada paham. Kenapa benji. banyak di media banyak di apa pakai bahasa Betawi? Benji, ya. Nah, kitanya nih di Betawinya kudu lebih paham. Ya ampun Bu Ayu, Bu Ayu. Iya deh. Udah ngomong-ngomong. Cang, begini ya. Gimana, Pak? Ba? Kemauan babak nih begini. Mm -hmm. Besok ini, kongko tambahin lagi nih. Jangan segini. Yeah. Mm -hmm. Ini kemauan babak nih, ya. Yeah. Tambahin yeah. lagi. Kenapa? Biar lebih banyak lagi biar yang kum, resep, Biar ya, ya, ya. sem. Biar lebih banyak lagi. Biar komplit Pak ya. Biar kumplit. Bapak, ya. Biar kumplit. Mm -hmm. Karena yang kita omongin ada hubungannya dengan emak-emak. Mm -hmm. Ada hubungannya dengan ibu-ibu lain kali. Kita taikin dah mama biar nah. orang cek di sini sama kita ini Karena dia gurunya. Iya. Bicara bahasa mana? Dia gurunya. gurunya. Lah gurunya. kita ajakin kongko biar nah, dia paham. Nah, iya. Jangan tapi jangan mama jangan sekarang kagak paham juga dia kalau zaman now. Ya 0, kalau kita ceritain mah paham. Ma iya. ma. Ya, ma. kan ya ma. ampun Bu Ayu, Bu Tadi ngapa sih orang tahu tadi orang linglung ya? ya. ya. Kalau bicara bahasa emak memang kita ngobrol ada dia lebih enak lagi Pak. iya. karena kita belajar pertama kita dilahirin iya. kita sebut emak mm. nggak mungkin kita sebut iya. baba agak hey, mungkin pasti emak iya. 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 ada anak baru lahir kita iya. baba nggak ada ya pak karena ada kaitannya sama budaya ada kaitannya kalau emak ya. kuat kaitannya hmm. Hmm. Iya, mak, ya gak, udah ngerti belum? Ya insya Allah sedikit banyak mak ngerti, tapi emang perlu ditambahin terus. Iy, ya, mudah gitu. hmm. Sama, Iy, iya mudah-mudahan pongko kita nggak berhenti sampai di sini. Sama banyak yang belum ngerti. Sama. Jadi belum paham semua. Iya <laughs> Iy. ada tadi udah dapat juga Iy, beberapa iya, nih. tuh. Ngomong-ngomong nih, ya, cang. ada suara aja nih oh, iya, kita mesti iya. sholat ini hari Jumat. iya. pemirsa, pongko hari ini cukup sampai di sini kebetulan aja nih. Tani para kokoh, mau sholat dulu. Irian burungnya cendrawasih Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.